Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel Evika 12. Oke teman-teman, untuk video kali ini gue akan melanjutkan lagi game Juragan Empang. Oke teman-teman, gue sudah kangen banget mainin Juragan Empang karena terakhir itu gue cuman ngejalanin misi yang dimana misinya itu gue harus budidaya 10 ikan. Nah sekarang kita akan menjalankan misi selanjutnya, yaitu beli 10 bibit ikan biasa. Nah untuk misi yang udah gue jalanin, nasihat abah dan upgrade kapasitas kolam pembesaran, itu sudah gue lakukan ya teman-teman di episode sebelumnya. Nah kita klaim dulu. Oke, kita langsung aja berjualan. Kita beli 10 bibit ikan biasa di Pak Kumis ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita sudah sampai di tempatnya Pak Kumis. Kita akan beli bibit ikan biasa. Oke. Ya udah, pilih aja sana ya. Nah, kita akan beli 10 bibit ikan biasa. Oke, kita akan beli 10 piece ya. Itu kalau 10 piece jadi 35.000 ya teman-teman ya. Oke, kita beli 5 dulu aja kali ya. Beli 5 dulu, nanti setelah uang yang terkumpul lagi kita beli 5 lagi. Kita nyicil-nyicil dulu ya teman-teman ya. Oke, kita beli dulu 5. Nah, untuk pelet kita akan lihat dulu apakah masih ada. Oke, masih ada ya. Nah, kita langsung menuju ke kolam pembesaran, teman-teman ya. Oke, si siapa namanya? Jejen tadinya gua ganti nama gua ya, Firman ya. Kita akan taruh dulu bibitnya, teman-teman. Taruh bibit ya. Ini dia bibitnya. Lah, tadi kita udah naruh bibit yang ikan biasa ya, perasaan deh. Oh, belum. Oke, kita taruh dulu nih. Taruh bibit ikan yang murah ya. Nah ini stok ikan kita punya nggak sih? Nah ini kita punya 10 nih. Nah oke, kita taruh dulu. Terus kita ke loket nih, udah pada ngantri teman-teman. Ya kita langsung saja masuk ke loket. Ada Bobby kasir, Sinta SPG, Yanti mahasiswa, Selamat supir, Bambang juga supir, Jajang pedagang, Bobby serabutan, Uus dokter. Oke, sudah semua ya. Kita langsung aja ke empang lagi, kita lihat ya. Nah, kalau uangnya sudah terkumpul sebanyak 17.500, kita akan beli lagi bibit ikannya ya. Karena misinya ini itu harus beli 10 bibit ikan biasa. Beli doang ya, bukan membesarkan. Oke, kita akan lihat dulu ya bibit ikannya. Sudah pada besar, kita langsung ambil aja. Oke, sudah 5. Dan uangnya sudah mulai bertambah lagi. Tadi di 17.000 ya uang gua ya. Nah, kita isiin lagi empangnya. Nah, itu udah 21.000. Terus kita restock ikan dulu 5 piece. Oke, biar pada seneng ya teman-teman ya. Mungkin satu pemancing dapat satu ikan ya. Oke, udah 24.000. Apa kita langsung beli aja ya? Kita beli-beli aja langsung. Biar cepat teman-teman ya. Kita beli lagi ke Pak Kumis nih. Nah, oke, kita sudah di Pak Kumis lagi. Kita beli lagi 5 ya teman-teman. Wow, uangnya 46.000 kita. Mantap, kita beli lagi 5. Oke, berhasil membeli ikan biasa, teman-teman. Nah, gua pengen beli ikan mahal, cuman harganya itu satu bibit itu 10.000, teman-teman. Coba kita beli 2 dulu aja ya, beli 2 dulu supaya mungkin kalau pengunjungnya memancing ikan mahal, apakah mendapatkan uangnya lebih bagus juga? Gua nggak tahu ya. Oh, udah pada selesai, pada pulang lewat sini ya. Oke, kita ke kolam pembesaran dulu. Kita taruh bibit ikannya dulu ya teman-teman ya. Oke, kita taruh bibit ikan. Ada 7 ya. Maksimal di 10 teman-teman ya.
Ya, kita beli makan dulu. Ini makannya tinggal 50 ya. Sisa 4. Jadi maksimal itu di 70, teman-teman. Nah, oke, sambil menunggu kita lihat loketnya apakah sudah ramai lagi atau belum ya. Eh, gue mau lihat misi dulu deh sebentar. Nah, ini udah beli bibit ikan. Oh, langsung 10. Gak bisa dicicil, teman-teman. Ya, sayang dong. Ya. Jadi beli langsung 10, teman-teman, gak bisa dicicil. Oke, jadi harus beli 10 langsung, gak boleh dicicil, 5-5 ya. Oke. Kita akan kumpulin lagi uangnya ya, teman-teman. Oke, gua akan mungkin akan skip aja videonya sampai gua membeli bibit ikan biasa sebanyak 10 piece. Oke. Oke, jadi gua akan kumpulin uang sebanyak 35.000 lebih ya. Karena satu bibit itu 3.500. Jadi kita ini aja dulu untuk loketnya kita ambil dulu ya loketnya. Ini sudah banyak yang ngantri. Oke, ada Agung supir, Uus kuli, Ayu kasir, Tatang pilot, Jajang serabutan, Agung kuli, Agung pilot, Yanti pedagang. Ya, kita nggak bisa nambah nih slot loket nih. Nggak bisa ya? Oh, skinnya doang. Gerbang. Oh gitu. Iya, gue juga belum beli ini, teman-teman ya. Beli nih biar nggak ada iklannya. 14.500, nanti deh gue beli deh. Kita akan ini dulu, kita lihat empang ikannya diisi yang banyak dulu ya, teman-teman. Oke, gue akan skip videonya sampai di uang gue di 35.000 TM atau lebih ya. Nanti gue langsung beli 10 bibit ikan biasa di Pakumis. Oke, teman-teman, di sini uang gue sudah di 54.205 ya. Jadi misi untuk beli 10 bibit ikan biasa itu harus beli 10 langsung. Tidak boleh dicicil 5-5 atau 7 terus 3 atau yang lainnya ya. Jadi harus beli 10 langsung. Oke, kita langsung aja beli di Pakumis. Nah, ini dia Pakumis, kita langsung beli aja. Seperti biasa ada apa? Dialog yang seperti biasa ya. Oke, kita akan beli bibit ikan biasa sebanyak 10 piece ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan beli 10 langsung ya supaya misinya bisa berjalan. Oke. 35.000 TM. Kita akan beli 10 bibit ikan biasa. Let's go. Nah, berhasil membeli 10 ikan biasa. Mudah-mudahan questnya bisa selesai ya. Nah, tuh kan bener. Nah, ini langsung kita klaim aja, teman-teman ya. Terus ada misi lagi dari saran Abah. Oke, kita akan bicara dengan Abah dulu ya, teman-teman. Sebelumnya nanti kita klaim setelah saran Abah. Mana Abahnya? Bah, lu di mana, Bah? Oh, di sono. Abahnya udah di kolom situ, teman-teman. Loket sudah mulai mengantri ya. Sabar ya, teman-teman ya. Kita bicara dulu dengan Abah. Wah, mantap. Kamu udah upgrade kapasitas kolam pembesarannya ya. Nah, sekarang kamu udah bisa gedein banyak ikan sekaligus. Tapi setahu Abah, satu kolam pembesaran maksimal cuma cukup buat 20 ikan. Nah, kalau kamu mau gedein lebih dari 20 ikan sekaligus, kamu bisa buka kolam pembesaran baru. Saran Abah sih, kamu buka kolam baru kalau uangnya udah cukup. Soalnya kalau kolam pembesarannya banyak, pasti bakal bikin kerjaan lebih cepat. Kalau gitu, Abah pulang dulu ya. Siap, Abah. Oke. Kita akan kasih dulu ikan ya, taruh ikan, bibit ikannya yang biasa sama yang ini, teman-teman ya, kita mix dulu. Oke, kita beri makan. Nah, kita tunggu sampai besar ya. Ini ambil dulu ikan besarnya. Wow, ini ikan yang apa ya, yang bagus ya. Ikan bagus apa ikan biasa ya?
Kita taruh dulu ikan-ikannya supaya pemancing senang ya, teman-teman. Tadi kan gua ada apa nggak di restock? Cuman dua. Hah? Cuman dua. Lah. Oh, berarti belum pada gede, teman-teman. Ya udah nggak apa-apa ya, gue pengen tahu sekalinya itu dapat berapa duit ya. Kita akan buka loketnya, teman-teman. Oke, ada Dodi supir, Ceper serabutan, Jajang pemancing handal. Woi, udah ada pemancing handal nih. Yanto kuli, Agus dokter, Ayu ART, Yanti karyawan, Bobby pilot. Woi, cuman ikan apa tuh, ikannya cuman dua ya. Coba gue pengen lihat dapatnya berapa duit ya ikan yang mahal ini, teman-teman nih. Ini ikan apa sih namanya? Ikan bawal. Oh, oke, okay. Ikan bawal ya. Berapa duit nih? Dua ikan bawal. Uang gue di 19.520. Kita sambil nunggu ikan di kolam pembesaran bisa diambil ya, dewasa ya. Oke, okay, kita lihat. 32.000 langsung, teman-teman. Wuh, mantap teman-teman. Itu ikan yang mahal bukan sih? Ikan bawal itu 45.000 langsung. Wih, berarti berapa itu? 19.000 ke 45.000, sekitar 24.000 ya. 24.000 bener nggak? Apa 34? Oh, 34.000. Oh, 34.000 ya. Oke, okay. 34.000 teman-teman. Wow. Jadi semakin mahal ikannya, semakin besar kita mendapatkan uangnya ya. Kita lihat bibit ikan. Oke, sudah ready semua. Kita taruh bibit dulu di sini 4. Nah. Tar dulu, bentar. Ini kita ambil dulu. Nah, ini kita ambil baru kita taruh lagi. Oke, nah ini kita upgrade kapasitas di 10.000 sekali ini ya. Oh, 10.000 ya. Oh, gitu. Loh. Bentar, ini kan kita udah 10. Oh iya, bener sih. 100.000 ya. Ya udah, oke. Nah, untuk misi selanjutnya nanti kita akan lihat ya, teman-teman. Tadi kan gue lihat misi selanjutnya itu kita harus membuka kolam baru, teman-teman. Oke. Kita taruh dulu ikannya di empang 8 piece. Nah, kita taruh lagi ikannya. Di loket udah ada yang mengantri ya. Kita akan beli ikan lagi, teman-teman ya. Beli ikan lagi, ikan biasa. Biar mendapatkan uang lebih cepat, teman-teman ya. Seperti biasa kita dialog dulu dengan Pak Kumis ya. Oke, kita akan beli bibit ikan. Nah, teman-teman, ternyata ikan bawal ini ikan mahal ya. Duh, ikan mahal. Jadi, gue tadi tuh beli cuma 2 piece ya. Beli cuma 2 piece. Itu satu bibitnya itu 10.000. Nah, ini gue pengen beli. Coba deh, gue pengen beli. Pengen beli duit gue ada 45.000. Kita beli 2 lagi aja ya. 2 lagi lumayan dong, 20 ya. Kita beli 2 terus sama bibit ikan biasa, teman-teman. Bibit ikan biasa kita beli berapa ya? Habis jangan-jangan. Kita beli 4 deh, 4 ya. Oke. Jadi ada 6 totalnya. Terus kita harus lihat makanannya tinggal 50 piece ya. Oke, kita akan taruh dulu bibit ikannya di kolam pembesaran. Nah, kita sudah menaruh. Nah, kan habis bener-bener. Tinggal 50. Nah, ini nggak bisa nih teman-teman. Kita harus taruh dulu nih. Nah, ini kan bibit ikan mahal itu harus makanannya harus banyak, teman-teman ya. Pas 10 ikan ya, 10 ikan. Oke, teman-teman.
Mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gua sampai selesai. Jangan lupa di support channel ini dengan cara klik like, komen, dan jangan lupa di klik tombol subscribe. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian semua. Itu aja dari gua Firman di channel Evika12. Kita ketemu lagi di next video. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman cabut. Bye-bye.